Orang tua nangis terharu disangka dapat hadiah handphone dari anaknya, ternyata isinya hadiah tiket umroh. Perjuangan orang tua yang telah mengasuh dan membesarkan putri putra hingga dewasa kerap terbayang di benak. Ketika anak-anak sudah dewasa, memiliki keluarga kecil sendiri, terlintas keinginan untuk membalas jasa orang tua. Meski belum seberapa, setidaknya dengan selalu memberi perhatian dan kasih sayang pada orang tua, kita dapat membahagiakan dan mengulas senyum di wajah keduanya. Video dari unggahan di akun @dionsb mengabadikan sebuah momen penuh haru seorang ibu mendapat hadiah kejutan dari anak-anaknya karena anaknya sudah dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri, cukup sukses, dan sang anak berkeinginan beri hadiah umroh ke ibunya. Agar ada kesan kejutan, sang anak mengemas tiket umroh seperti hadiah kado ulang tahun, karena bentuknya layaknya bungkus sebuah kotak handphone. Awalnya sang ibu mengira itu sebuah handphone. Setelah sang anak suruh buka, barulah ibu langsung sok nangis, ternyata dikira dibelikan handphone, tetapi berisi sebuah tiket untuk berangkat umroh. Terlihat raut wajah sang ibu meneteskan air mata bahagia. Tak henti menangis sambil mengusap-usap matanya. Terlihat juga sang anak dan saudaranya ikut senang, bahkan ikut nangis saat melihat ekspresi bahagianya ibunya dapat hadiah tersebut. Hingga video sejak diunggah, banyak warganet ikut berkomentar. Salah satu di antaranya netizen berkomentar, "Video ini bikin iri dan tak terasa ikut nangis melihatnya. Mungkin itu tak seberapa dibanding dengan pengorbanan ibu membesarkan anak-anaknya. Aku tetapi buat ibu bahagia itu sangat luar biasa. Sukses selalu bagi anak yang berbakti."